Ini tadi pagi petaninya memang rajin pengamatan. Yeah. Jadi tadi pagi ini memang baru ditemukan sekian, misalnya daunnya layu, mulai mengering dari ujung sampai tengah sini. Ini baru umurnya berapa? Sekitar 3 minggu, 20 sampai 25 HST. Jadi dia ada dua lokasi penanaman bawang. Ini di lokasi pertama. Begitu ada serangan, petaninya langsung cabut yang terserang dan langsung dibawa untuk dikonsultasikan ini kena apa, karena memang petani pemula untuk bawang merah. Ya, syukurnya masih baru mulai ya, tanam ya. Mulai tanam. Ini banyak enggak? Baru ini. Ya syukur. Di lahan yang kedua malah alhamdulillah enggak ada. Ya, masih ini. Baru 6, karena baru awal ya kita jadi, coba. Di lahan yang kedua mau saya ini tekan-tekan lahannya yang belum terkena itu. Baru seminggu. Tadi saya diagnosanya ke layu fusarium, tapi di sini tadi ada kita temuin umbi yang agak busuk, agak sih, enggak sih terlalu busuk, agak sedikit busuk mungkin itu yang bisa di. Soalnya akarnya bebek aja pak, enggak kelihatan sisa nematoda atau apa. Tapi umbinya ada sedikit busuk tadi, tapi mungkin karangnya sudah agak lama ya, jadi kering deh kelihatan. Tapi baru diambil kan? Tadi pagi. Oh tadi pagi, ya biar biar sampel. Nah, ini udah bisa. Oke.